Iya dong. Ini mau bikin-bikin 3-5 menit lah gue buat. Tadi siapa yang masuk? Lapak aja ya. Lapak sama aja. Di lapaknya Bang Opan. Ini kebetulan malam Natal. Ada Om Bel. Ada Bang Ansa. Di belakang ada Pak. Iya. Jadi tinggal ngambil dari apa Pak. Dan ini rame banget. Kita mau nge-vlog bahkan takut mengganggu. Mungkin nanti kita tunggu agak sepi. Lihat kaca berapa ini? Ini tuh kita nge-vlog bareng Bang Culik sama Bang Ansa nih, teman-teman. Kaca yang Ansa kan bisa memori dia, biarin aja. Bisa memori. Wah, itu nih Bang Ansa, Culik nih, teman-teman. Tapi gini, kenapa kita maksa nge-vlog? Karena ada yang menarik nih. Iya, betul banget nih Bang Culik. Ini ada yang menarik nih. Y'all ready for this? Ada arwana diombyokin. Paling murah. Itu ini paling jarang. Ini arwana diombyokin. Ini keren banget. Paling jarang. Pedagang kaki lima. Ah. Selama lu Ibu, ini ya. Ini Om Ben, ke pasar kemana pun. Ya, pernah enggak arwana super red di ombyokin? Enggak pernah Bang Cilik. Paling di single. Jadi di kios-kios itu juga. Di kios ya. Kios-kios. Kalau untuk super red di ombyokin tuh ini pertama kali nih. Oksigen terus aja kali ya. Pertama kali yang saya temuin nih. Mati dong. Ini keren banget lo Bang Cilik. Sekeren apa menurut lo? Apa? Bagus banget sih Bang Culik. Yakin lu? Yakin. Enggak pertama nih kalau menurut saya Bang Culik. Saya kan awam di dunia arwana nih. Sama lain main kemarin lah. Untuk dayungnya nih bener banget. Ini panjang nih. Dulu yang terendam dulu ya. Sungutnya juga bagus. Nah, gua mau tahu nih Om Ben, biasanya dia terkenal cana. Ya, panjang. Sepanjang apa? Ketika lu bilang ini jadi panjang. Panjang. Nah, untuk dayung nih Bang Culik itu dayungnya ya. Yeah. Bayu dayung nih biasanya nih dia tuh bisa melebihin dari apa nih Bang Culik? Fin anal. Ya, fin anal nih dasinya nih. Nih analnya. Wih, dayungnya keren bagus, dia. Menurut saya. Keren dia, Bro. Keren dia, sumpah keren banget. Bener enggak nih Bang Culik? Ya harus gue benarkan memang itu. Karena nih Bang Culik nih ini ahli banget nih arwana. Jadi kita tahu nih ilmu tentang arwana. Gue bukannya ahli. Cuma mungkin karena banyak gue review tentang arwana, gue jadi agak sedikit banyak belajar juga. Jadi kita harus tahu juga nih. Tapi begini, ini kita namanya arwana. Ini namanya kan super red. Dasarnya dulu harus merah dulu deh. Betul. Ini size-nya antara 19 sampai 21. Lu bisa dapat semerah ini betul-betul arwana yang punya potensi besar sekali. Di warna ya. Ini bisa gua kategorikan ini untuk warna grade A. Untuk anatomi, nah ini tergantung selera dan pengalaman bagaimana kita memahami karakter dari arwana. Akan bisa jadi dayung panjang, kepala nyendok, ekornya kincup nggak enak. Iya, nggak enak dilihat juga ya. Ekornya megar, kepala nyendok, dayungnya pendek, nggak enak juga. Ya intinya kita mencari kesempurnaan, tapi begini, itu kembali ke kualitas, kembali ke range harga. Betul banget ya kan. Jadi menurut gue ketika lu bro udah pelihara arwana, mau silver yang termurah, mau silver albino, mau jardini, pino, red banjar, golden red, di luar super red lu tuh sultan gue anggapnya. Karena menikmati arwana itu beda. Nih muncul aku pengen tahu jernih kameranya. Keren banget kameranya. Wah. Oppo Samsung atau apa? Oh, Culik. Sombong banget kata Bapak. Super Red itu kan dia ada yang dari Pontianak yang muncul. Itu jadi yang namanya Super Red itu secara locality itu memang ada di Kalimantan sana. Tidak ada di wilayah lainnya. Ya kan? Kecuali memang udah breed di Sumatera ada, breed di Jawa ada. Tapi aslinya Kalimantan, endemik Kalimantan, dan kita harus bangga. Jenis arwana banyak, tapi hanya super red yang satu-satunya ada di
dunia ya di Kalimantan. Di Kalimantan, ini keren banget. Ini kebanggaan kita. Kebanggaan Indonesia nih teman-teman. Ini asli dari Indonesia nih. Keren banget. Berarti untuk yang super red ini dari Sumatera ini itu di breed ya Bang Jolik ya? Oh breed, wajib. Dan kenapa ketika kita menjual arwana atau memiliki arwana sebetulnya ini udah legal. Karena peredarannya sebetulnya sudah diatur pemerintah lewat pemberian chip. Jadi kalau punya super red itu emang harus benar-benar lengkap ya? Oh iya, ada sertifikatnya. Dan itu menandakan bahwa ikan kita hasil breeding dan jenisnya udah F. Kan ada asli F1, F2, F3. Mungkin F3 ke bawah itu boleh. Diperjualbelikan itu pun dengan syarat. Fungsinya chip sama sertifikat itu untuk mengontrol peredarannya juga. Untuk mengontrol peredarannya. Iya. Dan mengontrol bahwa memang ini hasil breeding. Dan ini keren banget bagaimana di pasar kaki lima ini lapaknya mau open, ya kan? Orang ombyokan cana udah biasa. Itu pakai pengopan, ombyokan super red lagi. Keren banget ini. Kayaknya di pasar kenyataan Jatinegara cuma ini aja yang muncul ya, yang itu ombyokan udah super red ya. Gua pasar kaki lima ya sumpah baru ngeliat di sini, baru kali ini. Keren banget. Jadi di sini terlihat ikan sehat, ikan stabil. Dan ikan cerah-cerah. Yang paling dikhawatirkan dalam cuaca seperti ini untuk jenis ikan apapun sih sebetulnya ini jamur. Jamur. Karena cuacanya kan musim penghujan saat ini. Iya. Dan kalau untuk arwana seperti ini karena warna basic ini terang banget, shining banget ketika ada jamur itu akan terlihat kok sebetulnya. Dan masing-masing cara orang punya pengalaman yang berbeda tentang penyakit-penyakit ikan itu boleh di googling, di searching banyak bro. Youtuber-youtuber itu udah banyak yang mengulas tentang perawatan ikan, apapun ikan lu. Dan kembali, ketika kita bicara arwana, lu tuh udah sultan dan lu tuh mewah. Bang Culik, nih saya mau nanya Bang. Ini kan arwana nih, warnanya biar semakin terang nih Bang Culik. Gimana Bang Culik? Ini udah cukup dengan size 19-20 cm. Ini warnanya udah cukup merah banget. Nanti makin dewasa, ini kan ada proses tanning. Dibantu dengan tanning ya Bang Jolik? Tanning ada juga ketika memang gen warnanya udah kuat sebetulnya tanning itu penunjang. Karena background ngaruh nggak Bang Jolik? Oh ngaruh dong. Yang paling bagus kalau yang untuk warna seperti ini Bang Jolik, super red. Super red baby begini ya. Ini orang ada yang karena ini kan belum bisa ditanning. Ada orang ngejar shining, ngejar terangnya. Ini biasanya ada yang menggunakan background putih. Bawahnya juga. Ada juga yang menggunakan background biru. Nanti warna aslinya akan lebih keluar. Ada juga orang pakai background hitam. Jadi memang cenderung nanti dia akan lebih berwarna hitam dengan catatan ketika memang ikan itu bagus, merahnya itu akan lebih elegan sebetulnya. Tapi ini masih kecil. Masih panjang proses. Kalau untuk ditanning biasanya size berapa nih? Kalau menurut pengalaman yang saya belajar dari teman-teman paling aman tuh di size 35 cm. 35 cm. Berarti untuk size kayak gini Pak jangan ditanning. Masih jauh, brother. Dan ini adalah ikan yang berumur panjang. Long life. Bisa puluhan tahun. Size-nya bahkan yang pernah saya lihat itu pernah saya lihat di akuarium itu 75 cm. Ini belum apa-apa, bro. Masih jauh ya, Bang. Tapi 1 meter bisa dia, Bang Jolik? Saya sih belum lihat. Tapi literaturnya yang kita lihat informasi di Google tuh ada katanya yang di alamnya bisa sampai 1 meter. Karena emang umurnya ini enak buat yang muncul kayak. Wih, long life, long life. Panjang, kualitasnya juga enak buat ikan sultan lah yang muncul kayak. Ya sultan lah, apapun ya, apapun. Kalau untuk super red yang harganya jauh-jauh dibanding untuk jenis lainnya, ya sultan lah. Selera lu tentang ikan ini patut gua apresiasi, tapi begini, untuk yang mohon maaf kantongnya pas-pasan, rezeki orang kan beda-beda. Baru bisa piara silver red aja atau silver biasa yang harganya mungkin size seperti ini sekitar 100 sampai 150 ribu udah keren tuh. Udah keren. Karena apa?
untuk memelihara arwana yang pertama, dia bisa panjang. Jadi lu tanknya harus besar nantinya. Itu kan perlu modal. Iya. Lu perlu persiapan juga. Belum lagi cara makannya juga asik. Unik. Cara makannya dia unik. Dan ini ikan antik kenapa? Ini salah satu ikan yang enggak punya fin atas. Oh, iya. Unik. Ayo ikan apa lagi yang enggak punya fin atas? Ayo, gua tanya lu, Ben. Fin atas apa lagi ya? Koki. Ah, koki ada apa fin atas? Rancu. Rancu, rancu ikan unik dong. Ini Om, 2,7. Iya, masih bisa nego. Super red, Bos. Iya, teman. Itu peminatnya banyak banget itu super red. Itu 16. Iya, langsung kayak Bang Opan mantap banget. Emang ikan itu lagi mantap-mantap banget itu pada momen ini. Tapi tadi gua sempat ngobrol sama Ben. Untuk cana deh, gara-gara muka lu cana sih, gua cana deh jadi. Gara-gara Ansa juga nih. Bang Opan ini di setiap weekend aja dia diombyokin sama dia. Biar memang pengunjungnya lagi banyak-banyaknya dan bisa memilih lebih enak lah. Mungkin kalau hari-hari biasa dia tetap bawa, cuma mungkin dikip dengan plastik. Betul. Kalau ini mungkin di malam Natal ya. Besok libur, malam besar. Versi malam Natal ya, teman-teman. Itu perdana juga di pasar ikan ikan. Ajar, Bos. Ajar, Bos. Super Red Ombyokan. Ini rajanya cana Ombyokan, Oranti Ombyokan. Dia super red ini. Bang Rio nih, ini keren nih. Ini sama-sama red nih, Bang ya. Rednya nih, ini orangnya nih. Lagi. Gimana ini? Super Red diombyokin. Keren enggak? Keren. Gimana? Kalau Barito diombyok. Yais, ya ayo. Barito spesial si Barito nih. Hari ini bawa apa? Puyeng, ngepuyang. Ya jadi ini ciop-ciop kita, soalnya sambil menunggu. Udah habis di bawah nih, harus menunggu ini kan. Nanti agak sepi baru kita gangguin. Nah, mungkin bincang-bincang anfaedah bersama Om Ben ini. Bersama Bang Cuik nih. Dan bersama sama Bang Ansa. Bang Ansa. Wah. Dan luang baru kita gas lagi ya. Dan yang punya duit hobi ikan hias, ini harganya khususnya penggemar arwana super red, ini harganya harga kaki 5 kualitas bintang 5. Harga ikan kecil dapatnya ukuran besar. Harga kecil ya? Harga kecil. Ikannya besar. Ikannya besar. Kualitasnya bagus. Bagus. Bang Opan nomor teleponnya berapa? 0851 5667 5182. Oke, okay. Lu japri aja bro, lu WhatsApp. Setiap hari dia punya koleksi arwana. Salam ngobok-ngobok. Salam ngobok-ngobok teman. Hobi kan nggak ngobok, nggak asik. Hobi ikan nggak digobok.